Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gendaria Sport dengan saya Mas Sani di channel Gendaria Sport. Oke, sesuai omongan saya kemarin, saya berbicara itu akan mengetes akurasi satu persatu ya, jenis malabarnya dari ucap malabar, dan kemungkinan hari Senin atau Selasa nanti akan gelar ucap malabar. Terus apa namanya itu, berdatar malabar sama maladir malabar. Nanti saya akan tes satu persatu, dan ini saya tes terlebih dahulu itu ucap malabarnya, mantap sekali ini. Oke, untuk yang kemarin belum nonton video saya tentang review bocap-bocap malabar, jenis-jenis malabar, itu langsung saja tonton di sini. Sudah saya sediakan di atas sini. Langsung diklik, langsung ditonton, dan jangan lupa di subscribe. Oke, sebelum kita mengetes, saya mengucapkan sekali lagi makdatan ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang ke 1440 Hijriyah. Oke, jangan banyak omong, langsung saja kita coba tes akurasinya. Dan untuk anda-anda semuanya, itu apa namanya, jangan lupa dinyalakan loncengnya biar ada video terbaru dari Gendaria Sport akan langsung ada notifikasi. Oke, dan nanti selain saya tes, saya akan juga mengasih lagi reviewnya sedikit ya, simpel saja, yang penting anda paham. Oke, jangan banyak bicara, langsung saja kita tes akurasinya. Kita nyalakan dulu kamera di ponselnya. Ini sengaja pakai tanggem karena sekarang itu ngetesnya pada pakai tanggem. Nah, kita cari yang kosong ya, di sini ya. Oke, di sini kosong. Kita kasih peluru dulu, ini kita tes dulu apakah, nah kita setting dulu telenya, nanti kalau apa namanya sudah pas, nanti ada sasarannya sendiri di bawah, nanti saya tembakkan. Kuat agak ke atasnya sedikit. Oh, di situ, jadi telenya yang kanan diputar ke atas sedikit, terus yang atas diputar ke kanan sedikit. Kipasin di lubang itu, nah, tajam sedikit, dia tahu. Di situ, ini sekaligus nyeting telenya ya. Oke, kita coba lagi. Oke, agak di gaping dikit ya. Jangan langsung di setel lagi telenya kawan. Kalau gaping, satu tembakan gaping itu jangan langsung di setel telenya. Dicoba dua kali tembakan atau tiga kali tembakan. Tuh, betul kan? Plung di situ. Mantap sekali. Langsung saja kita tambahin lagi. Ini tes akurasi sekaligus menyeting tele. Nah, plung lagi kan? Nah, mantap sekali. Ini pesanan orang, ini udah ada letterannya. Pesanannya itu pasti pembelian dengan tele, makanya ada letter telenya. Biar disetting sekalian itu. 1, 2, 3. Nah, mantap sekali itu lubangannya. Kita coba lagi ya. Kita tambahin lagi. Itu gaping besar itu. Mantap sekali.
Kalau ngacak itu tandanya di situ pada titik itu, terus tembakan lagi di bawah, tembakan lagi di atas, terus bisa di kanan dan di kiri, terus seterusnya kalau ngacak. Kalau ini gaping rapat, ini tak nyatakan lulus tes ya. Kita coba lagi. Oke, plung di lubang yang atas. Mantap sekali. Dan ini kita langsung coba di sasarannya. Nah, di bawah sana, bentar. Nah, emang di sini enggak apa? Enggak terlalu kelihatan ya? Bentar, saya geser dulu mejanya. Biar kelihatan itu. Nah, kita coba apakah tepat sasaran. Tadi sudah disetting telinga, kita coba sasaran ini, apa ini bebek atau ayam ini. Oke, jatuh ya kawan. Itu di sini di moncam agak gelap karena di situ kurang cahaya. Beda lagi sama yang di kertas akurasi tadi. Kita coba lagi. Ini agak geser sedikit. Nah, ini yang di apa? Domba ya. Coba. Oke, jatuh. Dan kita coba tanpa. Nah, kita coba tanpa tanggem. Agak punya tantangan, agak menantang sedikit, agak ada tantangannya sedikit ya, tanpa tanggem. Kalau tangannya nggak bisa fokus ya goyang-goyang. Kita coba ini tanpa tanggem ya, tanggemnya di sini. Kita ke babi. Oke, masih kena walaupun tangan saya agak goyang sedikit. Banyak yang request juga tanpa tanggem. Jadi saya ini tak kasih video tanpa tanggem. Buat aku anda bu. Kita coba lagi. Oh, benar. Belum tahu isi peluru kawan. Kita coba. Maaf, tadi tak tarik langsung tak balikin, jadinya agak susah. Enggak ada pelurunya, lupa. Kita coba sini ya. Oke, itu kena kawan. Nah, itu ada apa namanya, lacet-lacetnya. Karena itu saya apa namanya, tak kasih, tak tancapkan. Ya, coba lagi. Oh, itu kena kawan. Mantap sekali, goyang-goyang itu. Kita matikan yang dimocam dulu. Nah, ini durasinya agak panjang dikit ya, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa di subscribe tentunya. Kita balikin ke tanggem lagi. Nah, ini senapannya sangat mantap sekali kan. Ternyata kan lulus tes, akurasi gropingnya lulus, dan juga akurasi tembak apa namanya, tadi ada babi, ada ayam, itu sangat lulus sekali itu kan. Untuk jarak akurasi ini 30 meter ya. Untuk jaraknya 30 meter. Dan langsung saja kita bahas spesifikasinya secara singkat saja. Popornya ini menggunakan popor klasik. Triggernya seperti, masih menggunakan trigger match. Setelan powernya di belakang sini, tarikannya masih menggunakan tarikan seat lever. Dan yang paling spesial ini bagian larasnya.
Lawasnya kami menggunakan lawas pilihan alo 12, OD 14 dan panjang lawas 60 cm. Tabungnya ini menggunakan tabung GSM 500 cc. Kapasitas 3000 PSI, tapi saya sarankan ngisinya itu 2800 PSI atau 2700 PSI. Dan yang terpenting jangan dilebihkan, nanti bisa rusak atau meledak, dan juga jangan sampai habis. Kalau habis itu sehingga terkadang mudah agak lentur kawan. Kalau ada tekanan anginnya kan jernya kuat melebar gitu. Kalau nggak ada anginnya itu lentur, jadinya mudah bocor. Dan pembelian senapan ini juga tak kasih bonus backup, backup cadangan. Jadi kalau ada kerusakan bisa diganti sendiri ataupun dibawa ke tempat servis suruh ganti. Kalau di sana itu backupnya agak mahal, kalau di kami itu tak kasih gratis. Dan ini kita langsung coba saja di copot montingnya. Karena ini pesanan orang, jadinya minjam sebentar, lalu tak copot. Tuh, dicopot telenya. Mantap sekali. Dan ini tampak elegan sekali orang. Mantap. Oke, yang minat dengan senapan ini langsung saja hubungi nomor di bawah. Menurut saat pembeliannya itu bisa tempat, bisa COD seperti biasa. Dan untuk harganya ini cuma 3.400.000 dari ongkos kirim ke seluruh Indonesia kecuali Papua dan Maluku. Oke, itu saja video tes akurasi bocah Malabar ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam sedon mania Indonesia.